falda ma era meglio. Poi invece che sei giù.
bilang pakai tu dia macam terbengap cantik macam. Macam I selalu pakai, I pakai just selepas macam tu je dah mana okey dah. Kena angin pun susah lah dia nak melayang. Selalu macam tudung-tudung ya, kalau yang material lain tu mungkin dia akan melayang, akan terbang kan. Tapi yang jenis material viscose wrap ni memang best. Pakai pun tak panas, dia sejuk je. Okay, ni part nak buku earring ni. Tengok. Kalau dia tak duduk seluruh orang tanya kenapa kalau tak nak nampak telinga ke apa. Kita pinkan dekat tudung ni. Yes. Dekat bahagian sini. Memang kita nak besar nampak bawah nampak. Meriah sikit kan? Haa, meriah sikit. Untuk labu boleh sebenarnya ni apa tarik je. Betul. Ha, tarik je. Nak labu tarik macam je. Kan? Ha. Tak ada masalah. Ikut apa suka macam mana, apa suka labu ke, apa suka singkat ke, apa suka sederhana ke, kalau tarik je. Pandangkan, sebab dia punya bidang besar. Betul. Hmm. Dan belakang ni yang sebab nak labu kan ni ada tak ikat. So pin je kat sini. Okay, lepas ni kita nak buat looks yang kedua. Hai Nur Suhaila Sulaiman. Lama dah nak beli, lepas tu tunggu apa lagi? Banyak lagi, sekejap dah habis color henok tu, macam mana? Cepat-cepat beli, okay? Nampak cantik sangat. Ya, memang cantik. Kalau aku pakai lagi cantik. Tapi saya bukan saya nak buruh lah. Tapi memang betul tudung ni memang sangat-sangat senang nak urus. Apa tak payah nak beri air pun tak apa. Apa just pakai macam ikutlah macam esok. Fire esok-esok ni kan. Apa kelang kabut kan. Apa letak je ni. Apa selempang je cantik lah. Orang main hari sama raya. Apa boleh. Nasru pasal pun ada gendok. Macam mana ada gendok. Color ni cantik sangat. Olive yes. Olive apa? Ice cold ni. Jam sebenarnya. Oh, ah, ya, saya mesti jauh. Dia nak color ini. Ya. Nak color ya? Ini. Ini color sini. Color pink. Try lepas sikit. Oh, boleh tak boleh dah laptop ni. Hai kak, habak baik. Nina, hanya nak panggil kak sangat dan Nina lep. Kita sebaik lagi hal itu boleh ni. Sekarang kita buat yang untuk baju. Kalau ada yang pakai baju raya high neck, sebab ada rasa macam tahun ni banyak baju raya high neck kan. Ya. So I buat satu yang bagi variation sikit. Ini kita nak buat tahu brand pasal peach scarf ni. Okey, atau ni ada tengok Tila, ada tengok siapa tu nama dia Tia.
Dia pun dia macam pakai tudung jenis-jenis macam style macam yang I suka tau. Maksudnya yang senang, yang senang selempang-selempang macam tu I suka. So I tengok pakai mana budak I stop lah dia pun. I stop. Lepas tu I sampai ternampak satu apa, dia detect. Dia buat tutorial ke apa tu masa tu. Buat tutorial. So I buka lah, buka lah. So I tengok, oh just cut. So I buka tengok, oh inilah tudung yang aku cari tu. Sebab I memang jenis suka tudung yang senang. Yang tak payah pin. And mak I on the go. So I pergi nak cepat-cepat kan. So ada besok tak install. Lepas tu saya bawa tengok apa tu model. Siapa model apa tu Nabila pakai. So macam oh betul ni Nabila Shikin. Yes, okay. So yang ni kita buat satu. Ni untuk kalau nak fancy sikit lah korang ni kan. Ah, berhadapan dengan Daiso dekat The Curve tu. Lepas tu ni ada dekat HQ dekat Euro Plus. Sebelah Lili Petuna. Sebelah je Lili Petuna. Apa beli baju, apa main pilih tudung tu. Senang, senang. Tak ada susah-susah. Kita dah cari bagi senang. Ini kalau siapa yang nak labur sikit pun boleh je tarik satu lagi ni. Panjangkan dia. Untuk tambah volume, pin kat tepi. Kalau nak lah. Kalau tak, biar macam tu. Biar je. Cantik dah. Lepas tu kalau yang nak turban, kalau baju kan kadang-kadang dia tinggi sikit kan. Baju raya ambil yang belakang ni. Ramai je dia ada peci scarf. Jorang ada ni, ada macam kontes. Kita akan pilih yang bertuah. Siapa pilih bertuah? So sebab tu dia orang komen-komen ada peci scarf. Bagus-bagus bagus. Minta dia orang komen-komen, nanti kita bagi 5 bertuah. Ampo komen lah banyak sikit. Sagi kokok mana tahu rezeki 7 Ramadan ni. 7 kan ni? Ha. 7 Ramadan ni dapatlah tudung ayo. Komen banyak-banyak pi habaq tu, pi habaq dekat aku punya kawan-kawan semua suruh tengok live ni. Jadi tak payah pin pun sebab kain dia memang tak kurang. Dia sebenarnya kalau semua suka pakai pun macam event, glam-glam macam tu. So dia nampak lagi macam modern lah. Trendy sikit. Trendy sikit.
cepat sold out. Ya, tudung yang ni, viscose ni memang cepat sold out sebenarnya. Lambat-lambat memang apa kegil, tak dapat lah tudung yang color yang penuh tu. Macam I pun once dia release mesti habis jam. Okay, sekejap dia dah tengok belakang. Oh, sekejap. Okay. Baik, kita kemaskan ni. Apa-apa soalan nak tanya yang tertanya-tanya selama ini kan, boleh luahkan dekat komen tu, nanti I jawab. Kalau berkaitan dengan pijis kau pun I boleh, pasal I pun boleh, pasal ni study kita pun boleh. Okay, dah? Dia tak payah pin, cuma berselit je kalau dalam sebab dia melengkat kan. Siapa nampak tak? Kemas dia rasa memang melekat, tak ada risau macam nak tercabut. Itu dia tak rasa berat. Tak rasa berat. Price berapa? RM39 satu. Tapi depa ada buat RM300. So bila ramai-ramai main borong RM31 tu cepat habis. Jadi hak lambat tu ngangor. Kalau yang version 1 ada offer juga RM400. So yang ni yang version 2. Version 2 dia punya hujung dia, dia curve sikit. Dia bulat sikit. Lepas tu dia lagi ringan daripada, and panjang dia panjang sikit lagi daripada yang before. Before yang ni 2.0 2 meter. Apa nama IG tu sis? Nama dia PG Scout. Ada ni hari ni. Nampak tak? Pici. Apa eja je? Eja ni apa tag ni? Pici sekarang. Senang. Okay? Kita try instant. Okay, kita nak buat instant. Gila lah. Apa yang gila apa? Cantik. Cantik warnanya. Ya, memang cantik. Banyak lagi. Dia pun ada banyak colour. Macam saya nak senang malam ni kepada, beli je semua colour. Kenapa nama PG Scout? Ha? Suka tanda Lester. Tanda Peach tu kan tanda kalung Lester. Yes, sebab dia kata sebab Peach ni antara kalung-kalung Lester kan. So dia memang suka kalung Lester. So dia timbullah PG Scout. Tutorial viscose wrap. Please, kita dah buat tutorial untuk viscose wrap dah apa. Saya kalau aku terlepas, apa mungkin aku masukkan, tak apa-apa. So, sangkat lah tu. Sagi apa kami save live ni, apa tengok balik lah. Ini kita pakai yang instant. Tapi kain dia sama je macam kain viscose strap tu. Dia dah ni yang ni manika inner. Manika inner nipis dan sangat-sangat sedap pakai. Ikat sekemah-kemah mana pun. Dia adjustable ikut kepala. Once dia dah release tu kena pergi.
version 2 dan version 1 400. So kena cepat lah, tambah mesin-mesin nak raya ni. Level 2 dia dalam the curve dekat depan Daiso level 2.
ORTC. Oh, di dalam vendor ORTC. Ah, di dalam vendor ORTC. Okey, apa cara tu? Tak pun rasa tak jumpa pun boleh tanya je rumah kat situ. Style yang kedua ya. Tapi Tony macam baik lambat je.
kedai. Aku dah kedai. Tiga hari semua raya nak tutup. Kapal dah. Kapal dekat kan? Dia tak awal lah sebab orang setelah nak balik kot. Setelah balik raya. Zara sebab lagi kami semua pakai short. Kita pun pakai short melayankan. Nampak? Kita sekolah balik. Atuk lah. Sorry apa dia kajung kat situ. Kita baca komen apa tak? Ingat ke tak ada masuk komen? Rupanya dia komen dia jatuh tu. Tak baca komen apa, sorry lah. Komen balik, komen balik. Dia tiba-tiba hang lah. Dia jadi karangan dah hampa punya komen. Aku tak baca punya. Nak tunjuk yang shawl.
Lepas tu kalau hampa shopping banyak dekat sana dia ke semua? Semua online pun sama. Scout ataupun dekat online kalau hampa shopping satu setengah dan ke atas dia pakai bagi ni. Sampai comelnya. Aku pun tak order pesta tau dia pun ni. Betul. Cantik. So tak payah lah nak pergi apa minta kat kedai tu nak lampu nak sampul. Kau shopping satu setengah dia pakai bagi aku. Kak Bang nanti ada promo lagi ke? Ada. Ada. Of course. Harap-harap ada lagi lah. Sebab tu pun dah ujung-ujung dah kan. Ha. Ada tiga lagi design yang akan release. So aku kena standby and keep update dengan apa ni PG Scar punya Instagram. Dekat Johor pun okey. InsyaAllah nanti sampai lah sebelah sana tu. Lagi apa yang nak tanya? Kita dah nak ke penghujung rancangan. Rancangan apa? Buka lah kat KB. Oh, sebenarnya kita nak buka kat semua. Tapi kalau ada masa ada rezeki kita akan buka okay? KB, Kota Baru, mana tu Gua Musa semua kita nak buka sebenarnya. Tapi kalau ada tempat yang kita buka, Johor Bahru pun kita nak buka. Cuma masa tu kena sampai. Sampai masa kita buka. Okay, buat masa sekarang ni kalau apa nak, apa kena cepat grab sama ada dekat online ataupun apa boleh pergi dekat outlet dekat apa tu Sejen 7 Sya'alam The Curve. Dan nanti kat Bangi nanti 25, 26, 27 sampai dengan 25 Lebaran dekat Tanira Hotel. So sama je lah, aku boleh dapat harga promo semua ada dekat sana. Yang penting aku kena cepat lah, takut sekali colour yang penuh tu tak ada ataupun tudung ni pun dah sold out. Haa, lepas tu cakap aku kata awal lah, habis cepat sebab aku boleh lambat. Colour ni memang I confirm semua yang ada bagi ni akan senang matching dengan baju-baju ayah aku. Kan? Like, siapa beli kuning pun ada tudung ni. Ini tudung jenis apa ya? Ini Jamia Shawl. Dia macam satin, matte satin yang memang kalau aku letak kat kepala pun dia tak licin. Siapa yang apa ni terlepas yang awal-awal punya version nanti boleh tengok dekat I punya live I receive. Yang awal-awal tadi macam ada problem sikit.
dekat biji scarf punya IG ni dah terdelete, mungkin kita tak sempat nak save. So nanti apa nak tengok yang viscose wrap punya tutorial, mungkin tengok kat I punya lah. I akan save. Ini warna sama juga. Ini warna muff. Jangan tanya saya pasal kalah, kita tanya orang yang I cakap betul kali. Cantik sangat. Okey, yang pakai tercantik-cantik apa semua tu jangan lupa dapatkan ya, dekat Peachy Scarf. Okey, depa ada senti, depa ada inner pun ada, inner ada promotion siapa beli. Lepas tu kalau untuk ayah ni kalau kau beli lebih daripada 1.5 kau akan dapat apa ni, ampau. Ampau tu nanti boleh isi duit bagi kat I. Kan? Patutlah boleh kena membuka kat Ashis. Apa Ashis sangat je rupanya. Mainland ke biji. Oh. Apa tu saya tengok? Oh, okay. Oh, apa tengok kat sini? Oh. Lepas tu lari boleh pula. Oh. Tak apa, boleh je lari-lari. Tak ada masalah. Your IG please. IG I Nanda Syahira. Kalau terlepas nak tengok yang awal tu, tengok kat IG I. Okay, nanti I see. Okay, terima kasih apa yang apa tengok live hari ni. Terima kasih. Kalau macam lepas ni kalau nak tahu tutorial apa-apa pun, nanti Peachy Scarf sendiri pun akan update tutorial-tutorial daripada influencer ke Insta famous pun ada juga. So apa kena nak tahu promo ke, nak tahu design baru ke, kena sentiasa tengok dekat Peachy Scarf punya Instagram. Okay, nak tengok yang version apa-apa tadi, tengok Instagram. Okay, terima kasih apa semua. Selamat puasa. Selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye, hampa dah.